Cina berulah lagi. Kapal Cina kelabui radar Indonesia di Laut Natuna. Pemerintah masih menemukan kapal-kapal Cina berceliweran di Laut Natuna. Padahal, larangan melintas di CEE Indonesia sudah diultimatumkan. Temuan terbaru TNI Angkatan Laut memperlihatkan bahwa masih ada beberapa kapal Cina yang berjajar di batas lintasan kontinen Indonesia-Vietnam. Dan ternyata kapal milik Cina diketahui sengaja tidak menyalakan transponder. Mengutip postingan akun resmi Instagram Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut, Puspenerbal, terdapat 4 kapal pemerintah Vietnam masih terdeteksi memagari batas landas kontinen Indonesia-Vietnam, dan 1 unit kapal Coast Guard Cina ditemukan berkeliaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Data tersebut diperoleh dari patroli udara rutin yang dilakukan oleh pesawat CN-235 MPA TNI Angkatan Laut.